Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Baiklah, karena untuk mengingat waktu kita cepat aja kita baca doa Ummul Quran. Sebelumnya kita baca juga salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita baca alhamdulillah apa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amir balam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Kita telah hadir berkumpul dalam bermajelis dan tadarus. Insya Allah apa yang kita lakukan pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Umahat, tafadoli, siapa yang giliran pertama? Ya, baik. Yang pertama kepada Umi Aida dipersilakan. Kita masuk di surah Az-Zukhruf ayat 34. Tafadhali Umi Aida, yang lain yang belum membaca silakan di-mute ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Umi Aida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walibuyutihim abwaya wa sururan 'alaiha yattaqiyun. Wa zuhrufa. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wa may yaghsu an dhikrit. Wa may Kan yag. huruf ain ya, wa Iya. maya Iya. Wa may yaghsu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis
sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. Boleh diulang, Umi? Wabainaka bua. Tadi terbaca ba. وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ Salqarin. Udah 5 nih Ustazah. Oh, udah ya. Afwan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bacanya lancar, Umi Aida. Tinggal di ini aja. Hukum tajwidnya misalnya wa mai ayat 36 tadi baris ketiga jika bertemu nun bertemu, apa jika ada bertemu nun sama ia itu tadi agak kurang lamanya sama dengan mim tasdid atau waw tasdid sebelumnya ada tanwin misalnya yang pertama wali buyutihim abwaba wa sururon alaiha yat takiun itu tadi. Terus yang 36 wa may ya'syu 'an dzikrir rahmani apa nubaq iya yuqayyid. Nah, jadi ditekan kalau ya tasdid itu ditekan ya. Nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu Korin. Ya, Umi ya, insya Allah bisa dipahami. Semoga Allah Iya, mudahkan untuk kita insya memahami Allah. Quran dan belajar Quran. Jadi Barakallahu tinggal fi. jeda waktu ya, Ustazah ya. Iya, jeda waktunya jangan terlalu cepat jika Iya, kita bertemu dengan saya tasdid. kadang mau, saya mau ngebut aja ya, Ustazah. Ya, memang kita apa namanya itu diposisikan kita bacanya kan ini insya Allah kayak seperti sedang. Jadi lamanya itu kita perkirakan maksudnya lebih dari matobi'i. Matobi'i kan dua harokat tuh Umi. Dua Nah, harokat, jadi nun ya. nun sukun bertemu ya itu lebihin dari matobi'i. Itu Ya, aja. baik Ustazah. Alhamdulillah. Aida, Ya, barakallahu fiik. jazakillah khair Ustazah. Sehat-sehat ya Ustazah. Nah, semoga doa yang sama untuk Umi Aida sehat-sehat selalu. Amin. Kasih Tindak. Nah, lagi di belakang, ya Umi lanjutnya nomor dua. Saya Ustaz dengan Iya, Zuraida. Pak Doli Umi Zuraida. Mohon bimbingan ya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayyan fa'akumul yawma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun afa anta tusmi'us kum afa anta tusmi'us summa au tahdil umya wa ma kana fi dhalalim mubin fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Boleh diulang dari fa inna. Nanya tuh ada dua harokat. Umi Zudaida. Oh iya Ustazah. Inna. Fa inna minhum muntaqimun. Taqimun
أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Boleh diulang yang terakhir, Pak Umi Zuraida. Inna, nanya pendek. Innaka ala siratim mustaqim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, makharijul hurufnya udah bagus. Alhamdulillah, juga sifat-sifat hurufnya. Insya Allah, Allah terus mudahkan kita untuk belajar dan belajar membaca Al-Quran juga. Ya Umi ya, semoga dimudahkan Allah kita tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fiik. Saya kasiran Ustazah, terima kasih koreksi dan Iya, khairul jazak. Sama-sama, Umi Zuraida. terima kasih Tinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang Ma, tafadoli. Ustazah Hatimah, mohon izin koreksi bimbingannya. Insya Allah yang Ma, tafadoli. Ayat 23 ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lazikrul laka wa innahu lazikrul laka walikaumik wa sawfa tus'alun. Boleh diulang apa yang wasaufatus a hati-hati Oh, larinya ke ain ya afan ah, ya bukan wa ini. ya Wasaufatus alun. ya alhamdulillah Was alman arsalna min qabli kamir rusul. Apa mir rusulina? Iya. Was alman arsalna min qabli kamir rusulina mir rusulina aja'alna. Bener ya, aja'alna Aja'alna, iya. mir rusulina aja'alna panjang ayun apa mirrusulina naja'alna min dunir rahman min dunir rahmani alihatang alihatai alihatai Ya, boleh diulang lagi, Umi? mir min dunir rahmani alihatai yu'badun. Nah, tadi wawnya agak kecepatan apa? Ada waw sukun. Min dunir rahma. Dunya tadi kecepatan, Umi. Oh iya. Ya. Min dunir rahmani mani alihatai yu'badun walaqad arsalna Musa bi ayatina
Dari mana nih? Dari Biayatina. biayatina ila fir'auna Iya, wamala'i itu. laknya ada tanda sofir di situ, jadi nggak panjangkan. Ila fir'auna wamala'ihi wa benar ya Apa? ihi Wamala'ihi. wamala'ihi faqala inni rasul. Ah, ininya dua har dipanjangkan dulu dua harokat. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum bi ayatina iza hum bi ayatina izahum min ayat hakun. Alhamdulillah, tinggal ditipiskan Umi itunya. Idza hum min hayat hakun. Ha yang ke yang terakhir ditipiskan. Iya, boleh diulang sekali lagi Umi. Apa yang Iza hum min hayat hakun. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, bacanya lancar ya, yang ya. Tinggal Yap. sedikit-sedikit itu kekeliruan setiap manusia ya, insya Allah biasanya ada kesalahan itu. Jadi kita doakan selalu, kita dimudahkan Allah untuk selalu membaca dan didekatkan hati kita dengan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an bisa membawakan syafaat pada kita ya yang barakallahu fiik. Saja saya kira khair saja Fatimah Iya, sehat selalu. semoga juga doain sama untuk yang mas sehat selalu. Selanjutnya nomor 4 Miweni Tafadoli. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izinnya. wabarakatuh. Insya Allah Tafadoli ya Miweni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Boleh diulang sekali lagi Umi, mungkin sinyal Umi ada yang hurufnya agak kecepatan itu Umi. Tafat Dauli ulang lagi ya Umi Diulang ya. lagi saja ya, Ada ya. ya ada hilang suaranya seperti dulu Ya. gitu ya. Wa manurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Jadi kalau kita nun sukun itu dialirkan sedikit huruf nunnya Umi. Min a, jangan nggak buru-buru min a. Jadi dialirkan dulu ya Umi ya sifat huruf nun. Wa manurihim min a. Memang nggak kelamaan, tapi ada aliran sedikit. Min ayatin illa seperti itu. Ya, Boleh dulu. ya baik saja. Wa manurihim min ayatin illa hiya akbaru min uktiha. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Masya Allah. Lanjut. Wa akhadnahum bi'ajabi la'allahum yaraji'un. Wa qalu ya
الشهر ادع لنا ربك بما أهدى عندك. Boleh ulang sekali lagi Umi, tadi apa agak kecepatan di iunya. Boleh ulang lagi Umi, Ya. waqalu ya, ya tanya tanya. Waqalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Innana lamuhtadun. Walam كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Afan, boleh diulang dari wahadihil, boleh diulang Umi. وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون. Min tahti ada ya sukun. Jadi panjang dua harokat. Ya, diulang lagi saya. وهذه الأنهار تجري من تحت وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أفلا تبصرون، لانya ada panjang dua harokat. أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. Kepanjangan cuma dua harokat aja Umi. Oh, ya. أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, baca lancar. Untuk Umi Weni, kita Ya. sama-sama untuk membedakan huruf sin dan sod. Jadi huruf sin itu tipis, tapi makhrajnya sama, keluar hurufnya sama dengan huruf sod. Jadi huruf sod itu menebalkan huruf. Kita belajar-belajar sama-sama menebalkan huruf dengan menaikkan pangkal lidah ya Umi. Misalnya seperti kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas si, itu huruf sin. Tapi kalau huruf sod, ihdinasri. Ihdinasri. Jadi mau belajar menebalkan huruf ya, Miweni. Ya. Nanti bisa dipraktekin di rumah gimana caranya mengangkat pangkal lidah. Sasisu itu huruf sin, misalnya sama keluarnya dengan huruf sin. Jadi huruf sodnya so, so tanpa memanjangkan mulut. Ya. So. Tanpa memanjangkan mulut. So, si, su, so, si, su, gitu. Ya. So, si, su. Jadi kita belajar juga tanpa mengikut sertakan mulut kita, kita munyungkan, cuman membuka aja bisa menebalkan huruf sotnya. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah ya. dimudahkan Allah Miweni. Barakallahu fiik. Ya, kilo harus saja atas koreksi dan Ya, bimbingannya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Umi Pur, tafadholi. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Mipur tafadholi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ana khairum min hadalladzi huwa mahin. Wala yakadu yubin. Walaula ulkiya alaihi asbiratum min dahab. Perintah itu boleh.
Boleh di ini kan disempurnakan dulu Umi. Aswirot. Jadi sinnya ngalir tanpa di stop, misalnya as enggak di stopkan, jadi langsung mengalir. Aswiratum min zahab, min zahab. Boleh diulang lagi Umi? Iya. Falaula ulqiya alaihi aswiratum min dahab. Ya. Min dahabin au jaa ma'ahul malaika. Nggak nyampe saja. Ya, enggak apa-apa. Ulang Au dari Auja. Auja'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Ya. Fasta khoffa qaumahu fa'atau. Ulangi. Iya. Fasta khoffa qaumahu fa'atau. Nya dipanjangkan Pak Atau. Iya saja. Pasta hofa kaumahu fa'atau. Ya. Innahum kanu kauman. Innahum kanu kauman fasikin. Falamma asafunan. Asafunang takomna minhum. Terus saja. Ya, betul. Dari mana Ustazah? Ya, di ini aja. Antaqomna minhum. Antakomna minhum fa'agrokanahum ajma'in. Ya, ulang sekali lagi Umi. Minhum, jangan sampai ada Oh. seperti kayak pantul. Minhum, jadi langsung bersih aja. Antaqomna minhum. Oh iya, iya Ustaz, maaf. Ya, ya. Na minhum fa'aqnahum ajma'in. Huruf ghainnya dialirkan fa'aghraqnahum ajma'in. Antakomna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Faja'alnahum salafan wa masala. Ulangi saja. Ya. Faja'alnahum salafan wa masala lil akhirin. Alhamdulillah, Masya Allah, bacanya lancar. Tinggal belajar untuk menebalkan huruf Umi Pur ya. Misalnya huruf Oin, huruf Qaf, Iya. Fa'aw. Ditebalkan huruf Oin kita dulu kan nggak perhatian menebalkan huruf. Jadi huruf Oin ini tebal juga Umi ternyata. Fa'aw roko. Qafnya tebal, Oinnya tebal. Tapi hati-hati jangan yang lain ikut-ikutan. Misalnya, Fa'nya kan tipis tuh Umi. Fa'a, jadi jangan Fa'o. Jadi benar-benar tipis tetap tipis. Fa'au roko. Ronya tebal kan Umi? Fa'au roko nahum ajma'in. Jadi belajar menebalkan yang mana mana aja huruf yang tebal. Jadi kita latih-latih terus Umi, ya. Dia ada yang tebal tuh huruf huruf qaf, ghain. Nah, yang paling utama tuh yang huruf 4 itu Umi. So, bo, bozo. Nah, itu. Jadi Kadang membedakan huruf Arab itu tebal tipisnya. Ya. kadang salah saja ya. Ya, insya Allah dimudahkan Allah kita sama-sama belajar dan mendekatkan diri terus kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Barakallahu fiq Umi. Umi Fur. Terima kasih saja bimbingannya. Ini. Mari sehat. Ya. Next Barakallahu. selanjutnya Miramla. Ya. Ya, baik. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Miramla, tafadhali. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Panjangkan sih? dulu, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Faja'alnahum salak. Faja'alnahum. Aduh, hilang lagi. Faja'alnahum salafam wa masalal lil akhirin. Mana saja? Ya. Lanjut, Mi. Oh, baik. Walamma doribainu Maryama masalan iza qawmuka minhu yasidu. Boleh diulang, Umi? Jadi Ya. batasnya jadi Maryam aja. Walamma duriba benu Maryam. Walamma duribainu Maryam. Huruf basukun duriba bena duriba penu duriba penu. Ini kol-kolah ya Ustazah. Ya. Walamma duribab. Walamma duribab nu Maryam. Ya. Terus langsung dari mana? Langsung ke ini seharusnya tadi ke masalah nggak apa-apa ya Umi ya karena kita sama-sama belajar stopnya di masalah aja walamma duriba benu Maryama masalah. Walamma duribanu Maryam masalah. Boleh diulang pelan-pelan Umi? Hati-hati jangan ditasdidkan di huruf mimnya. Yang mim pertama, walam maduriba benu Maryama masalah. Malam maduriban Bu Maria masalan. Duriba be, Umi. Duriba benu. Walam madurib nu marsa Maria mam mar ah. Walam maduri babnu Maryama masalah. Ya, lanjut aja. Iza Oh. qawmuka. Iza qawmuka minhu yasidun. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Waqalu alihat. Afan. Oh iya, waqalu Faqalu aalihatuna khairun am hum khairun am hum ya. Madoro buhulaka illa zadala. Falhum somun khosimun. In huwa illa abdun amna alaihi waja'alnahu masya
wa waja'alna huma salal li bayi Fan, boleh diulang Umi? ya Dari salah in dikit-dikit aja kita yang Umi ya. In ya huwa illa abdun an'amna alaihi. In huwa illa abdun an amna alaih. Ya, alhamdulillah. Tinggal belajar kol-kolahnya ya, Umi. Lanjut, Umi. An amna alaihi wa ja'alna huma salalin bani Israel. Boleh diulang. Wa ja'alna huma salalin bani Israel. Ya. Waja'alnahu masalal li bani. Asalah. Waja'alnahu masalal li bani. Waja'alnahu masalal li bani. Ini Israel. Ya. Walau nasa ulaja al namikum majaib katang fil ardiyah lukun. Boleh diulang, nanti stopnya kita di mingkum ya Umi ya. Walau nasya'u la ja'alna minkum. Ya. Walau nasya'u la ja'alna minkum. Ya, jadi lanjut aja. Maka la ja'alna. La ja'alna minkum malaikah. Waja'alna minkum malaikatan fil ardi yahluhun. Gimana Dinya usahanya? pendek. Dinya pendek, Umi. Fil ardi yakhlufun. Artinya ja'al laza'al naminkum malaikatin. Hati-hati, makanya jangan dipanjangkan. Oh, saya Laja'al naminkum laja'al naminkum malaikatan fil ardiyah lu ya lu Afwan, D-nya jangan dipanjangkan. Fil ardi yakhlufun. fil ardi ya lufun gitu saja. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Umi tadi hati-hati dalam membaca huruf panjang pendek ya, Umi ya. Ya Masih. Allah. Tadi awalnya ada yang benar, tapi pas pengulangan kadang terbaca salah. Jadi kita hati-hati lihat benar-benar yang mana yang panjang dan pendek. Ya Umi Ramla, insya Allah dimudahkan Allah kita belajar dan mendiri kepada Al-Quran. Dimudahkan Allah dan istiqomahkan Allah pula. Amin. Amin. Barakallahu fiik Umi Ramla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang sama untuk Miromla sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Hati-hati, tafadoli. Selanjutnya. Umi Mardiyati, tafadol. Umi Mardiyati, sudah siap? Kalau belum siap, selanjutnya dulu berarti. Umi Mardiyati belum ada, berarti Umi Eti. Tafadol, Umi Eti. Iya, baik, Tindak. Assalamualaikum, Ustazah. Mohon bimbingannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Umi. Tafadholi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lisya'ati fala tamtarun. Fala tamtarun biha wattabi'un. Hada siratum mustaqim. Wala tasuddannakum syaiton. Diulang Umi, wala yasuddannakum syaiton. Wala yasuddannakum syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Walamma ja'a Aisha bil bayinat. Boleh diulang? Aisyahnya Walam. tadi. Walamma ja'a Aisha. Isha. Panjang. Dua harokat Walam sebelumnya. majaa Aisyah bil bayinat Bil bil bayinat. bil bayinat Ya. bil bayinat kola kola kode di hukum bil hikmati wal in bay wal wal ilu wal ilu kewali ya. Wali ubayyina lakum. Ya, dari mana Ustaz menangnya? Kola. Ya. Kola kode hi kola kode di hukum bil hikmati wa ilu bayina lakum. Boleh ulang dari wali ubayyina lakum ba'dal ladzi Wa wa i wa i wali ubayna lakum ba'dalladzi tahtalifuna fi Ya. fattaqullaha wa atiun fattaqullaha wa atiun Ya. Inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Quran. Alhamdulillah. Mari Ya. bacanya lancar ya Umi Eti. Tinggal kita mana apa namanya itu memfasihkan di bagian yang ya apa tuh hurufnya misalnya harokatnya disempurnakan misalnya ada ya sukun itu ditekan ya Umi. Ya, Bali. yang baik. Bisa I. Tadi agak Ya, baik. menyebabkan. Jadi penekanan pada huruf ya. Ya Umi ya. Ya, baik saja. Rezeki lahir saja. Ya, Ya. Kasih Tinda. Umi Patiati sudah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali Umi. Lebih ya, Umi. Sinyal kali itu enggak. Ya, suaranya seperti jauh. Ya, suaranya jauh banget sepertinya, Umi. Mungkin sinyal ini ada cuaca kadang nggak tuh kan di suaranya. Ya, benar. Yang sebelah kiri atas. Coba diklik. Dekat sebelah kiri atas. Dimatikan dulu tuh, dinyalakan lagi. Berarti dia barusan terima telepon ya.
Oh, bisa Oh, jadi. Umi Mardiati ininya yang tombol yang ikon speaker yang di atas pojok kiri atas Umi Tombol Mardiati coba speaker yang ditekan. kiri atas. Klik dulu layarnya, nanti keluar speaker. Ya, di bagian ada tanda kayak speaker yang Ya, kiri. dua kali, diklik dua kali. Dah. Udah? Suaranya cepat. Ya. Ada suara nggak? Nah, ya. Nah, ada suara nggak? Ya, Dah. udah. Nah, tadi kayak Ada. jauh nih, Bu Umi Mardiyati. Udah. Jauh, suaranya kecil. Udah bagus. Speakernya tadi udah aku iniin speakernya. Ya. Ini berarti habis terima telepon ya. Enggak. Udah jelas belum? Dah, Udah. alhamdulillah. Ya. Tafadhali, Umi. Ya, Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya sekarang. Ayat saya dapat ayat berapa warahmatullahi. Ustazah? Sekarang ayat 65. 65 ya ayat. 64. Iya, 65, 65. Fakhtalafal. Fakhtalafal ahzab. 65 kan? Ya. Fakhtalafal ya. Ya. Iya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tafadhali Umi Mardiyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustazah? Ya, alhamdulillah. Lanjut, Umi. Fahtalafal ahzab. Fahtalafal ahzab mim bainihim. Boleh di ini huruf kho kan termasuk apa tebal hurufnya Ya. tebal jadi ya setelah fa Fah. itu kho Ya. Fah. kho kho Fah. Fah. Talafal. Fah. Talafal. Ah. Ya. Ini kan tipis ya Ustazah. Ya tadi saya juga merasa ini tebal, ini tipis. Fah. Ya. Fah. Talafal. Ah. Jabu. Fah. Talafal. Ah. Jabu. Mim. Bainihim. Udah baca ya. Ya, udah lanjut, Umi. Fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Hal yang duruna illa sa'ata ang ta'tiyahum bagatatau wahum la yash'urun al-akhilla yawma idhim ba'duhum li ba'd liyau yauma idim ba'duhum li ba'din aduhum illa muttaqin ya ibadillah khawfun alaikumul yauma wala antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah bacanya lancar ya Umi. Umi Mardiyati, insya Allah Allah mudahkan terus kita untuk selalu membaca dan belajar Al-Qurannya sehingga kita didekatkan terus dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Amin. 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 Jazakillahu khair Barakallahu Ustazah. khairul Atas jazaa. Sehat selalu Ustazah. Fatimah. Umi Mardiyati, sehat selalu Umi Mardiyati dan keluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Selanjutnya. Selanjutnya, saya, iya silakan yang istri.
Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon koreksi dan bimbingan. Allahu wabarakatuh. Insyaallah ya, apa yang tafadhuli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wa azwa, wanya ada tanda alif, itu panjangnya dua harokat. Wa azwajukum tuhbarun. Wa azwajukum tuhbarun. Ya. Yutafu alaihim bisikhafim min dhahabi wa akwab. Boleh diulang Umi? Yuto, tonya tadi kurang panjang ya Umi, ada satu alif di depannya. Yutofu alaihim bisiha. Yutofu alaihim bisiha min dhahabi wa akwab. Bagaimana? Ya, tadi itu ada pantulannya enggak Umi? Ada huruf ba, wa ak wab. Iya. Mungkin enggak dengar aja sudah tadi. Ini. Ya, lanjut Umi. Apa yang wa fi ha ma tashtahil anfus wa boleh diulang sekali lagi Umi. Wa fiha ma tashtahi. Wa fiha ma tashtahi anfusu wa tal watalladul ayun. Ayunnya pendek. Ulang dari al anfusu. Ulang dari al anfusu wa. Jadi su-nya pendek. Al anfusu wa. Al anfusu wa taladul ayun. Wa talazzul a'yun. Ya, pendek ini enggak dibaca. Oh, ya, ada ulang. Al-anufusu wa talazzul a'yun. Ulang dari wa talazzul a'yun. Wataladul ayun. Ya, masya Allah. Lanjut wa antum. Wa antum fiha khalidun. Bagaimana? Lanjut yang. Watilka jannatul lati uridtumuha bima kuntum ta'malun. U-nya ada waw sukun. Uridtumu. Uridtumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, lanjut.
Lakum lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Oh ini taknya biasa ya. Taknya Hamzah. Taknya Hamzah, maaf. Apa diulang, Pak? Lakum lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Nah, kasihnya ada ya sukun, kati dipanjangkan dulu Umi. Apa yang fakihatun kathiratun kathiratun minha ta'kulun. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah Allah mudahkan terus untuk yang membaca Qurannya, insyaallah, dan dimudahkan terus untuk membaca dan belajarnya, diistiqomahkan pula oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama Umi. Wa iyyaka khairul jaza. Selanjutnya Umi Widiyawati, tafadhuli. Baik Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah, tafadhuli. Bismillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Boleh diulang Umi, hinya jangan terbaca panjang. Boleh diulang sekali lagi Umi, Umi Widiyawati. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Alhamdulillah, lanjut Umi. Wa ma zolamnahum walakin kanu zolimin. Wa nadaw ya atibu liya qodi alayna rabbu. Ola innakum makisun. Laqad ji'nakum bilhaqi walakinna akthar. Afwan, ada mim mati ketemu ba, ditahan dulu ya Umi ya. Laqad ji'nakum bilhaqi. Walakin boleh ulang Umi. Baik saja. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktarakum bil haqqi. Jadi kalau qaf tasdid, kalau kita sukun di situ ditahan dulu sebelum dipantul. Misalnya, walakinna aktsarukum lil haqqo. Lil haqqo. Ya, ditahan dulu baru dipantul. Kalau bertasdid kita stopnya di huruf qalqalah yang bertasdid. Boleh dipraktekkan Umi? Baik, Ustazah. Dari wala aja, walakin. Walakin aktsarukum lil haqqo. Ya. Walakin aktsarukum lil haqqi karifun. Am abaramu amran fa inna mubarim. Am
am yahsabunaan nala nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah Allah mudahkan terus kita untuk membaca dan belajarnya ya Umi Widiyati. Widiyawati, bacanya lancar, insyaallah dimudahkan terus untuk membacanya. Insyaallah. Amin. Barakallahu fikum Umi Widiyawati. Saja. Jazakillah yang khairin saja. Iya, selalu saja biar bisa mimbing kita selalu. Ya, amin. Amin insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhuli, apa Bu Indah? Iya, mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin subhana rabbis samawati wal ardi rabbil 'arsyi 'amma yasifun فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ لِآيَاتٍ. Astagfirullahaladzim. Ila wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul 'alim. Sampai sini Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah, bacanya lancar. Semoga Allah tetap istiqomahkan kita untuk selalu membaca dan belajarnya, dan dimudahkan kita untuk istiqomah kepada Al-Quran, baca Al-Quran. Barakallahu fiik, Tinda. Barakallahu Ustazah, jazakillahu khairan katsiran. Sehat selalu Ustazah Fatimah, masya Allah. Semoga doa yang sama untuk Ukti Indah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Umi Darti, Fatili. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah Fatimah. Mohon dibimbing, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tafadhali Umi Darti. Baik, Ustazah. A'udhu. A'udhu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bilhaq. Afwan, ditahan dulu kalau qaf tasdid, huruf qaf tasdid misalnya gini, syahida bil haqqo. Ya. Diulang dari minggu ini. Ya.
min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq. Ya tapi enggak apa-apa, yang penting seperti kira-kira dua ketukan bil haqq seperti itu untuk menahannya. Ya enggak apa-apa Umi, lanjut. Man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala in sa'altuhum man khalaqakum la yaqulun. Boleh ulang lagi Umi, wala in sa'altuhum. Oh, thanks. Wala in sa'altahum man khalaqakum la yaqulunna Allahu fa anna yu'fakun. Fa anna yu'fakun. Wala in sa'altu wala in sa'altahum man khalaqakum la yaqulunna Allahu fa anna yu'fakun. Wa qilihi ya rabbi inna hadza astaghfirullahalazim. Waqilihi ya Rabbi inna ha'ula'i qawmul la yu'minun. Fasfah anakum wa kul salam. Wasawfa ya'lamun. Boleh diulang Umi? Fasaufa ya'lamun. Fasaufa ya'lamun. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Tinggal ini pas ada nun mati ketemu huruf-huruf yang ikhfa itu yang dengung itu Umi, hati-hati jadi terangkat pangkal lidah jadi seperti tebal kayak mildu. Jadi dia datar aja lidah kita. Mildu, mildu, jangan sampai jadi tebal dengungnya. Kalau tebal itu seperti ketemu huruf kof, misalnya mingko, diangkat pangkal lidahnya. Tapi kalau di huruf-huruf tipis, jangan sampai mengangkat lidah kita ya Umi, pangkal lidahnya. Itu aja, bacanya lancar. Insya Allah dimudahkan Allah untuk kita selalu membaca dan belajar Al-Qur'annya ya Umi ya. Dan istiqomahkan pula untuk mendekat pada Allah. Jazakallah khairan ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mifira. Saya ya terakhir ya Mifira. Ya. Mohon bimbingannya ustazah. Oh, surah baru ya Mifira. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan, hanya dua harokat saja. Hamim. Oh iya. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kalau mau lanjut saja, tapi nafasnya kalau ke batas itu kita siasati untuk membacanya mubarokah, taknya berubah jadi ha. Iya, kalau berhenti ya Ustazah. Iya. Ulang ya Ustazah. Soalnya itu berhentinya nanggung ya Umi ya. Iya, betul. Ulang ya Ustazah. Ya, tafadoli.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Alhamdulillah, lanjut Umi. Cukup ya Ustazah nafasnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dimudahkan Allah. Fiha yukrafu kullu amrin, fiha yukrafu kullu amrin hakim, amrun min indina. Inna kunna mursilin. Boleh diulang. Inna kunna. Baik, saja. Inna kunna mursilin. Rahmatan mir Rabbika innahu huwas sami'ul 'alim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum mu'minin. Afan, ing kuntum muqinin. Enggak ada. Oh iya, enggak ada. Ya. In kuntum muqinin. Ya. La ilaha illa huwa yuhyi wa la ila la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwali balhum fi syakkin yal'abun. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bacanya lancar. Tinggal ketelitian aja, kejelian aja kita. Iya. Iya. Saya kurang teliti ya Ustazah, ya. Sama Allah sama-sama, semoga Allah memberikan kita ke pemahaman, ketelitian dan dimudahkan pula untuk terus mendekat kepada Al-Qur'an ya Umi ya. Amin rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Jazakillah khairan Ustazah bimbingannya. Sehat selalu Ustazah Fatimah. Assalamualaikum. Semoga Umi juga selalu sehat. Selanjutnya. Selanjutnya berarti dilanjutkan sama Ustazah. Ya, sampai ayat 18 ya. Mohon koreksi dan ini koreksi dan apa? Bacaannya tolong dikoreksi juga ya Umahat ya Tenda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afan tadi batas yang ayat 8 ya Umi. Tadi sampai sekarang ayat 9 sekarang Ustaz ya. Sekarang 10 lagi ya. Maaf Ustaz. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yaghshan nasa hadha 'adhabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun.
anna lahumud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ أَفَن مَجْنُونٌ يَا ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ Inna kashiful adhabi qalilan innakum aidun yawma nabtishul baqshatal kubra inna muntaqimun ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, udah kelas semua ya Umi ya. Alhamdulillah kelas Ustazah. Alhamdulillah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf lahir batin jikalau ada yang kurang berkenan baik itu dari sikap dan apa namanya review yang saya berikan, insya Allah jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, jika ada salahnya saya minta ampun pada Allah dan minta maaf pada umahat semua. Ayo. Yang masih belajar sama belajar ya semuanya. Baiklah kita baca nastaghfirullahalazim 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 baca doa kafaratul majelis bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Fatimah yang sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan waktunya menjadi amal jariah juga untuk Ustazah dan Ustazah nantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bisa membersamai kami di kelas selanjutnya. Dan jazakumullah khairan katsiran sahabat semua yang sudah mengikuti tadarus pada pagi hari ini. Selamat kembali, semoga apa yang sudah kita baca dan simak bersama menambah amalan-amalan kebaikan kita, menjadi penggugur dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan kita semua juga senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti tadarus setiap paginya. Semoga semua sahabat semua sehat selalu ya. Saya sebagai moderator, apakah segala hilaf? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.